Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal rekod hebat influencer contoh Alif Sata ajak fans solat subuh seramai solat Jumaat. Baru real influencer, itulah kata-kata pujian yang diperolehi Alif Sata apabila dia mengajak para followers berjemaah solat subuh di masjid seperti solat Jumaat. Lebih mengharukan, sambutan yang diterima Alif sangat menggalakkan dan dapat dilihat mereka bergambar bersama-sama. Kata penyanyi ini, mereka ke masjid seawal jam 5.30 pagi dan mendengar kuliah yang disampaikan ustaz sekitar jam 6.30 pagi hingga 7 pagi. Selepas itu, mereka meneruskan dengan aktiviti sarapan bersama jemaah yang hadir. Di ruangan komen perkongsian ramai yang memuji cara Alif mengajak followers melakukan kebaikan. Kata mereka, Alif adalah contoh selebriti yang menggunakan pengaruh yang ada ke jalan yang benar. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah usah dia. Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.